Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Awal Hinur. Saya kali ini akan memberikan tutorial sederhana color tone di Photoshop. Dan teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini, videonya jangan skip, karena sebentar nanti dalam video teman-teman tidak melewati langkah-langkah yang saya berikan. Oke, pertama-tama saya langsung buka saja foto yang saya ingin edit. Di sini sudah tersedia beberapa foto. Foto ini saya ambil 4 tahun lalu. Spotnya di Busi Singo, di Pantai Busi Singo. Saya menggunakan kamera EOS Canon EOS 700D dan lensanya lensa fix 50mm. Ini masih foto original, belum diedit sama sekali. Oke, kita langsung saja buka Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6, dan bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop serial yang masih di bawah itu terserah, tidak apa-apa. Oke. Kita simak saja langsung cara pengeditan color tone di Photoshop. Thank you.
Oke, pengeditannya telah selesai tentang bagaimana tutorial sederhana color tone di Photoshop. Ini gambar yang foto yang aslinya, dan ini foto setelah menggunakan color tone. Semoga teman-teman dapat mengikuti video ini yang tadinya telah mengikuti video dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa memberikan efek warna color tone di Photoshop. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, klik like, comment, share, dan subscribe di channel saya, yaitu channel Awal Hinul. Di sebelah kanan jangan lupa di klik subscribe. Oke, ketemu lagi di video-video berikut dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.